makan apa, tapi sesempatnya saya pas selesai. Tapi maaf, maaf banget sebelumnya, ada kabar bahwa ada seorang Dawi ya menyerah dia, menyerah uang. Sama sekali. Walaupun perceraian itu adalah sesuatu yang diperbolehkan semua, tetapi itu sesuatu hal yang bukan alasan. Jadi aku merasa terlalu ini banget aku kalau seandainya dengan begitu ujian aku nyerah. Karena aku tahu kok bentuk ujian ini adalah bentuk sayangnya Allah sama aku. Masa untuk hal seperti ini aku harus menyerah. Nah, untuk keluar dari narkoba aja udah sesuatu hal yang luar biasa susah. Tapi dan alhamdulillah bisa dilewati sampai hari ini. Jadi aku yakin insya Allah aku pasti dikasih kekuatan itu. Menguatkan diri kamu sendiri seperti apa? Yang pasti aku gak akan mungkin bisa seperti ini tanpa ada mama. Pertanggung jawaban maaf lebih selektif juga untuk maaf itu sudah harus udah harus wajib ya kalau kita mau keluar dari satu lingkaran yang tidak baik artinya kita harus lepaskan semuanya pekerjaannya mungkin yang mungkin pernah terlibat narkoba hanya dengan karena pekerjaan atau apapun itu kita lepaskan semuanya kita ikhlasin karena Allah pasti pertama nggak akan memasukkan kita kan ada keluar dari diri untuk maaf sedikit permasalahan dengan kalian sekarang aku tidak mau bahas itu sama sekali kan mau pergantian tahun nih ini kan tadi kan gue katanya berdamai dengan orang yang baik dengan kakak suka apa Tis, aku tidak pernah merasa gimana-gimana dengan dia. Jadi aku tidak merasa harus berdamai atau apapun itu permasalahan dia dengan mama kok. Tapi ada komunikasi sih memang sudah enggak karena dengan adanya dia jauh dari mama, tapi artinya dia juga tidak berusaha untuk mencari aku, jadi ya aku juga lebih menghargai yang lain lah yang